Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ika Vlog Hong Kong. Nah, di video kali ini aku mau memasak daging sapi dimasak dengan tomat dan wortel. Kemudian ada bawang bombay ya. Ini daging sapinya sudah aku rebus sebentar tadi untuk membersihkan. Nih. Kemudian aku pakai jahe dan bunga lawang ya. Ini bunga lawangnya sudah tak berbentuk. Tapi ini kira-kira 2 biji ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian ikuti terus videonya sampai selesai. Masukkan minyak. Tumis jahe hingga harum. Masukkan bawang bombay, tumis hingga harum. Setelah harum dan layu, masukkan tomat. Biarkan agak layu sebentar. Kemudian masukkan daging sapi. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula, empat sendok teh, kemudian royau atau saus tiram. Dan di sini ada saus tomat ya. Di sini majikanku tidak suka rasanya terlalu manis. Nanti kalau majikannya suka yang agak manis, gulanya bisa ditambahi. Disesuaikan dengan selera. Kemudian bunga lawangnya aku masukin. Tambahkan air. Masak sampai empuk ya. Nanti kalau sudah sapinya agak empuk, baru dimasukkan wortelnya.